Gak tahu. Baca buku dulu, disuruh anter sebentar juga. Ya udah deh, maaf. Yuk dah, ah, cepetan ikut. Kita udah sini ikut gue. Nanti gimana kalau ada guru? Udah, gak apa-apa, gak usah dipikirin, ikut aja. Ya nanti kan gimana? Lu lagi ngapain di sini? Di nyantai. Nyantai bolos lu. Kalau iya kenapa emang masalah buat lo? Lah, gua kok songong, gua cuma nanya. Lah, lu juga ngapain di sini? Gua kan mau bolos. Gua gak suka pelajaran IPA. Itu pelajaran yang paling gua benci. Ya udah bolos bareng di sini. Ya udah deh. Ini pakai teori matematika. Kenapa sini dulu? Soalnya saya gak mau ketinggalan pelajaran. Ikut bolos aja, nanti juga bisa pelajaran, bisa lihat yang lain. Sini aja duduk. Udah, sini aja. Lo rese banget sih. Gak mau. Sini aja. Febi, kamu jangan buang sampah sembarangan. Kan ada tempat sampah. Kalau lewat yang sopan dong. Ih, mau banget. Ada si Febi tuh, ayo kita pergi. Yuk. Bi, apaan sih? Gak jelas amat, siapa juga yang mau ikut nimbrung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bahkan bahas materi yang tadi. Jadi, tata krama merupakan... Astagfirullahaladzim. Ini kok bantuan tablet ada juga? Iya. Ran, tadi ibu ngejelasin apa sih? Ran, tadi ibu ngejelasin apa sih di depan? Makanya kalau udah bel, langsung masuk kelas, jangan telat. Kan, aku nanya baik-baik. Kira-kira kenapa ya Rani jawabannya kayak gitu? Apa aku punya salah ya sama Rani? Yaudah deh, nanti aku minta maaf aja sama Rani. Dari ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Dia boleh ikut gak sih? Boleh, ikut apa? Jadi tuh kan aku tuh telat ya masuk kelasnya. Ya, otomatis kan aku tuh ketinggalan pelajaran yang tadi Bu Siva sampaikan. Terus aku pas nanya ke Rani, kok dia jawabnya gitu ya? Katanya gimana? Katanya makanya jangan telat masuk kelas gitu. Kan aku juga gak ada niatan buat telat, cuman tadi tuh ada hambatan dulu di jalannya.
kan sekarang merasa ya Febi gitu, karena sikap Febi yang kayak gitu. Emang aku sejahat itu ya? Ya jadi jangan maksa-maksa orang, karena dia juga suka dipaksa. Jadi aku harus minta maaf sama dia? Iya, juga sama ibu karena tadi. Ya udah, antar ke kantornya yuk. Yuk. Sopan santunnya dan rasa malunya, mohon dimaafkan ya. Iya, kita mohon maaf.